Tokoh fenomenal asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Lord Rangga Sasana, atau yang memiliki nama asli Edi Raharjo, meninggal dunia pada Rabu 7 Desember 2022, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Rangga meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda, Tanjung Brebes, Supayanto, mengatakan, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal, Rangga sempat dibawa ke rumah sakit pada Selasa 6 Desember 2022 malam. Dari informasi yang ia dapat, Rangga diduga mengalami kelelahan. Rangga sendiri sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekretaris Jenderal Sunda Empire dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Namanya semakin dikenal publik, usai dirinya mengeluarkan sejumlah pernyataan fenomenal yang dianggap publik tidak masuk akal. Namun usai namanya mencuat, Rangga kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire karena dianggap menyiarkan berita bohong. Para petinggi Sunda Empire termasuk Rangga sendiri telah bebas dari penjara setelah mendapatkan program asimilasi sejak 13 April 2021. Belakangan ini, Rangga juga sempat bolak-balik ke Brebes untuk mengikuti seleksi manajer tim sepak bola Persap Brebes dan juga sempat menjadi pengurus Persap. Namun tak lama kemudian, Rangga kemudian mengundurkan diri.